Try hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears fall like the ocean as they fall into my breeze. They were falling in slow motion, and they brought me to my knees. You're holding me, told me all in my brain. Turn up the light now, all of the maze feels made up, shining your name out loud. When you wanna put me to the pain, I get a feeling I'll never escape. I can't hide away, shame of you. Oh, oh, oh. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me down, and I'll get over you. So cruel. And if you want to cut me open, say 1,000 words about you. And in time I know you leave me like a distant memory. I know love can be so easy if I start believing me. Your heart beats on me, all my brain turn up blind. Now all of the bass fills me up, shining your name out loud. Put me to the pain, I get a feeling I'll never escape. I can't hide away, shame of you. Oh, oh, oh. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me down, and I get over you. You, tears will get me through. Whoa, tears on the ground, rain in my window, the pain washes out. Got me through, and I'll get over you. I don't need you to call me tonight. I don't need you to say if I'm alright. You love me, so leave me. I'm fine. I'll be here getting on with my life. Tears on my pillow, you won't bring me down, and I get over you. These tears will get me through. Oh, oh, tears on the ground, rain in my window, the pain washes out, and I get over you. These tears will get me through, and I'll get over you. Nisa dan Adam. Ini katanya kalian baru, duonya ini baru kebentuk ya sebenarnya ya. Iya ya. Terus kenapa, kalau boleh tahu kenapa akhirnya bisa kebentuk Nisa dan Adam nih ceritanya? Karena kita kan emang suka nyanyi juga, okay. Terus suka bermusik juga, terus aku rasa
Kayak dia partner musik aku, dia tahu asik. Sama genre-genre aku juga sama. Okay. Terus jadinya kita emang jadi sering cover, terus jadi sering suka cover. Ya di YouTube, oh, di ada Instagram. Kalau boleh tahu YouTube-nya apa? Adam dan Nisa. Adam dan Nisa ya? Oke. Okay. Kalau Instagram-nya? Hairunisa Tajudin dan... Adam Feb RN. Oke, okay, Hairunisa Tajudin sama siapa? Adam Feb RN. Adam F E. Iya, itulah. Nanti kalau misalkan pemirsa yang mau follow langsung aja tuh di Instagram-nya ya. Terus juga di YouTube-nya tadi di? Adam dan Nisa. Adam dan Nisa. Di sana bisa lihat kayak gimana hasil dari coveran dan Adam dan juga Nisa. Nah, by the way, kalian kan baru nih kebentuknya. Kalau boleh tahu, kalian udah sering perform juga ya? Udah pernah perform di mana gitu? Aku di Java Jazz, oh, di Jazz Goes to Campus, okay. Dan ikut-ikut kayak perlombaan-perlombaan aja, kayak nasional juga. Oh. Perlombaan nasional nyanyi. Nyanyi ya. Kalau Adam? Kalau aku lebih di gitaris di event, mm-hmm. atau di regular cafe, okay. dan festival-festival doang. Halo pemirsa, barusan lo menyaksikan penampilan yang kece banget dari Nisa dan juga Adam ya di episode kali ini. Dan welcome back on Show Up Express Your Talent, dan ini adalah salah satu program yang memberikan kesempatan untuk lo untuk bisa show up dan juga mengekspresikan apa yang mungkin bisa menjadi skill lo nih pemirsa. Kalau misalkan lo mungkin bisa main alat musik ataupun bisa nyanyi, kalau misalnya alat musik misalnya bisa main drum ataupun main gitar, biola, piano, seruling maybe ataupun apapun ya. Dan juga kalau misalkan lo bisa stand up comedy, terus juga nge-rap, nge-beatbox, terus juga baca puisi dan lain-lain apapun ya, yang bakat-bakat unik, langsung aja lo bisa banget mention ataupun kirim email ke kita di showupelsintatv.co.id. Sekali lagi, di showupelsintatv.co.id. Karena kalau misalkan lo udah kirim email nih pemirsa di email kita tadi yang gue sebutin tadi, lo bisa banget ataupun akan mendapatkan kesempatan untuk bisa tampil di Show Up Express Your Talent mungkin di episode berikutnya nih pemirsa, who knows ya. Dan di episode kali ini bukan cuma Nisa dan Adam aja yang tampil, karena ada juga beberapa para performers yang sudah siap ya tampil di episode kali ini, makanya jangan kemana-mana. Ini ada stand up comedian dan juga singer yang akan tampil nanti. So, stay tune on Show Up Express Your Talent. Sayang, dengarkan ku bernyanyi. Lagu cinta untukmu. Pabrik apaan aja ada. Bener, pabrik apaan aja ada. Sampai pabrik yang produksi pabrik juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Gimana pemirsa di rumah, sehat ya? Alhamdulillah baik. Babab juga alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Tommy Babab. Saya alhamdulillah bisa masuk di Elsinta TV. Boleh tepuk tangan yang di rumah? Asik. Kenceng banget tepuk tangannya ya. Saya Tommy Babab, saya alhamdulillah pokoknya bisa ke daerah sini, kota gitu. Soalnya Babab tuh dari kampung. Jalan Kampung Pasar Daun, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang. Ada yang tahu nggak? Aduh, Babab nanya di Google ya, Google nanya balik. Ini padahal nggak jauh-jauh banget ke Jakarta gitu. Cuma teman Babab tuh norak-norak gitu. Waktu itu diajak nonton bioskop 3D Transformer, baru 5 menit keluar. Kenapa lu? Anjir, dada gua ketembak. Kacamata 3D-nya diminta lagi buat mancing. Biar ikannya kelihatan, yo. Aduh, Tangerang ya. Tangerang tuh, buh. Pabrik apaan aja ada. Bener. Pabrik apaan aja ada. Sampai pabrik yang produksi pabrik juga ada. Kita masuk nih, pabrik. Masuk lagi, wih pabrik lagi. Bang, ini pabrik apa? Pabrik-pabrik. Bapak beli wafer aja, beli wafer. Langsung ke pabriknya. Masih 2 meter tapi. Jadi kalau ada yang minta, bap, bagi bap. Plak, ambil. Tangerang, Tangerang. Aduh. Alhamdulillah. Bapak tuh masuk stand up. Karena dari dulu tuh Babab pengen jadi pemain film kayak Brad Pitt, Johnny Depp, Godzilla. Cuma gak tahu kenapa setiap dapat callingan jadi kru film mulu gitu. Ya akhirnya berkat kesabaran, ada juga alhamdulillah sutradara yang ngajakin main film. Walaupun jadi pocong. Babab jadi pocong ada dialognya ya, gak cuma figuran gitu. Mana nyokap nonton lagi? Tommy kok mau sih jadi pocong? Halal yang penting, Mak. Ya ampun, jadi pocong gitu. Tapi Babab tuh, soalnya
jadi kru film itu capek banget. Iya, gak kuat gitu fisik. Syuting pagi, pulang pagi, kaki di kepala, kepala di perban, pulang syuting kecelakaan. Aduh, apalagi kru lampu nih. Kru lampu nih kalau di lokasi. Lampu 30 kuangkat, angkat. Lampu 50 kuangkat, angkat. Sutradara mana? Sutradara diangkat. Asik, asik, asik. Tapi kru lampu tuh selain kuat, hebat-hebat, tau gak? Kru lampu tuh bisa ngerubah syuting malam jadi siang. Siang jadi malam. Dengan cara apa? Ya nunggu malam. Itu kalau gak ada kru lampu. Kalau gak ada kru lampu, film yang judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang bakal berubah tuh. Jadi habis gelap, kok masih gelap bang? Ya mana gue tahu. Aduh. Tapi alhamdulillah ya, bapak masuk stand up. Terus bisa ngeredit mobil. Iya, berani aja dulu. Urusan ditarik debt collector mah belakangan. Buat ikutin setoran, bapak ikutin taksi online. Lumayan penghasilan 2 juta per hari. Kalau dompet penumpang ketinggalan. Aduh. Terus apalagi ya, di kru film itu ya, bapak ya, kan suka nonton film nih buat referensi gitu. Bapak pernah nonton film, sekarang tuh ya ampun film banyak banget iklan masuk gitu. Iklan masuk banyak banget. Kita jadi keganggu nontonnya. Bapak nonton film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Itu film 1940. Semuanya jadul, baju jadul, setting jadul. Tiba-tiba Herjunot Ali, pak kacang dua. Kacang baru nongol 1970. Ini kacang siapa? Terus film Mary Riana lagi kerusuhan 98. Chelsea Islan mau cepet masih sempet-sempetnya sabun muka. Pakai sabun muka. Aduh, sabun muka kan belum ada. Aduh, ini gak kebayang kalau di film Hollywood ya kan. Ngeliat Transformer lagi masukin sesuatu ke tubuhnya. Shoot, begitu di zoom, uset. Edit terus tuh kayaknya tuh. Wah, alhamdulillah ya. Bapak tuh selama di Jakarta gitu. Taksi online. Alhamdulillah rezeki lancar gitu. Cuma kalau kesasar di Jakarta tuh ngeselin, ya enggak? Kesasar di Jakarta tuh ngeselin. GPS soalnya kadang-kadang ngaco GPS gitu. 5 menit lagi Anda akan sampai, 5 menit lagi Anda akan sampai. Padahal bapak lagi di Gang Buntu, masih 5 menit aja. Udah gitu nanya ke orang diribetin, pak jalan ke Capi lewat mana ya? Oh mas, oh mas ikutin angkot merah aja. Ikutin angkot merah kan banyak. Berarti kalau angkot merah ngetem, bapak ngetem gitu. Angkot merah ngopi, bapak ngopi. Angkot merah mogok, ya bapak pura-pura tidur lah, masa bantuin. Ini kan gak aneh kalau misalkan bapak ikutin terus. Diikutin angkot merah kok sepi ya, kok ke pemakaman. Ternyata angkotnya dia charter, ibu-ibu mau nyekar. Mana dipanggilin bang, apa bu, beli bunga. Aduh, bapak tuh sekali-kali pengen gitu tuh, ngerjain orang yang ngejawab kayak gitu tuh. Angkot merah, ngerjain, pengen gitu ketemu misalkan di rumah sakit gitu. Istrinya lagi kontraksi gitu, mas, mas, UGD di mana mas? On mas, ikutin angkot merah aja noh. Kagak enak banget ngejawabnya. Udah gitu terakhir ya, terakhir nih, namanya jalanan ya. Namanya jalanan, bapak suka ngeliat tukang DVD bajakan. Ini mereka suka ngubah lagu orang seenaknya nih. Lagu orang dirubah-rubah, kemarin bapak lewat lagu Raisa dikoploin, ya ampun. Apalagi salahku pompa po, embo pak po. Apalagi pompa po salahku, salahku. Apalagi debat timpang crot, debat timpang crot. Buset, ini kalau Raisanya denger nangis dia. Ya ampun, lagu gue enak juga kalau diginiin. Oke, saya Temi Babak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, dengarkan ku bernyanyi lagu cinta untukmu. Tenang dan duduk di sampingku, biar kau tahu isi hatiku. Biar kau tahu isi hatiku. Banyak kata untukmu yang tersimpan di dadaku, tapi ku malu ucapkan ku terlalu sayang kamu. Sayang, dengarkan ku bernyanyi lagu cinta untukmu.
tenang dan duduk di sampingku. Biar kau tahu isi hatiku. Biar kau tahu isi hatiku. Ku cinta kau setulusnya. Ku berikan semuanya padamu. Bukan merayu, memang inilah cintaku padamu. Sayang, dengarkan ku bernyanyi lagu cinta untukmu. Tenang dan duduk di sampingku. Biar kau tahu isi hatiku. Biar kau tahu isi hatiku. Dengarkan ku bernyanyi lagu cinta untukmu. Tenang dan duduk di sampingku. Biar kau tahu isi hatiku. Sayang, dengarkan ku bernyanyi lagu cinta untukmu, Tenang dan duduk di sampingku. Biar kau tahu isi hatiku. Biar kau tahu isi hatiku. Biar kau tahu isi hatiku. Balik lagi di Show Up Express Your Talent, dan barusan banget lo menyaksikan penampilan dari Tony ya. Thank you Tony yang udah tampil di episode kali ini. Keren banget ya. Kalau misalkan lo nih pemirsa, sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan lo punya bakat, sekali lagi kirim emailnya di showup@elsintatv.co.id ya. Nah, selain Tony ini ada juga penampilan lainnya nih pemirsa ya. Ini adalah stand up comedian yang kece-kece banget tentunya, yaitu dari All Sedayu Hotel. Mau tau seperti apa? Stay tune. Perkenalkan, nama saya Marcel, teman-teman, dan saya ini adalah seorang yang dari Suca 3 ya. Ya bisa dibilang artis lah saya ini. Iya, saya artis ibu kota lah bisa dibilang. Iya. Dan selama hidup banyak banget orang yang gak percaya kalau nama saya ini Marcel gitu. Kayak waktu kemarin kan saya didatengin tuh sama SPG ya kan. Jadi waktu itu dia nawarin rokok gitu. Misi Mas minat dengan rokoknya. Oh enggak Mbak, mohon maaf saya gak ngerokok. Oh yaudah Mas, boleh minta datanya aja gak Mas untuk pekerjaan saya? Oh yaudah boleh Mbak. Mohon maaf Mas, namanya siapa ya? Marcel Mbak. Mas tolong Mas, saya lagi kerja Mas, jangan bercanda Mas. Tolong Mas. Beneran Mbak, nama saya Marcel gitu. Oh yaudah, saya boleh lihat KTP-nya? Gua kasih dong KTP-nya kan. Pas lihat KTP-nya, waduh Mas, pinter juga ngeditnya. Gitu, sedih banget gitu. Orang-orang tuh sangat gak percaya gitu kalau nama gue ini Marcel gitu. Iya, dan bahkan gue sering nih dikata-katain sama orang-orang di rumah gue gitu. Katanya nih, ya ampun, saking hitamnya kulit gue nih, gue dibilang kayak kecoa Madagaskar katanya. Iya. Terus saking hitamnya lagi, gue dibilang kayak ayam cemani loh. Ayam cemani buat nyantet orang, Bang. Tunggu sih. Iya, buset, parah banget. Dan lebih parahnya lagi nih ya, kalau misalkan nih gue jalan bareng sama ayam cemani nih, katanya ayam cemani akan merasa bahwa dia adalah ayam yang albino. Iya, saking hitamnya loh, gitu. Gitu tuh Mas kalau pengen stand up, kalau pengen juara ya. Iya gitu. Jadi di sini yang dicari itu materi yang original gitu. Tapi intinya lucu lah pokoknya. Pakai sarung enggak bisa sholat Mas. Waduh, mantap sekali. Ini dari Elsinta TV sini ya. Mantap. Kira saya Elsinta cuma radio doang loh. Ada TV-nya juga ternyata. Dan saya senang banget gitu bisa masuk ke Al Sedayu ini karena hotelnya ini nyaman gitu.
lantainya aja pakai karpet loh. Saya mah kalau di rumah tidur pakai karpet loh. Ini mah lantai buat diinjek-injek. Ini diomelin emas saya kalau begini nih, Pak. Di rumah lantai diinjek-injek kayak karpet, gila parah banget. Tidur di sini juga enak nih, nyaman gitu. AC-nya enak gitu. Saya mah Pak kalau di rumah tidur nih ya ampun pakai kipas. Itu juga depan muka kipasnya buset. Tidur berasa naik motor gue. Ya angin mulu itu. Iya. Nanya kagak angin duduk gue itu. Iya loh. Parah loh. Dan karena emang gue ini dari keluarga yang miskin gitu ya. Gue dari keluarga yang susah gitu. Karena stand up kehidupan gue berubah teman-teman. Dan gue percaya bahwa setiap orang itu bisa berubah gitu. Everybody has changed. Iya. Semua orang itu bisa berubah gitu. Contohnya gue nih, ya ampun berkat stand up nih. Gue akhirnya tuh bisa foto sama orang-orang yang menurut gue tuh mukjizat. Gue pernah foto sama Mas Ayu Anastasia. Berasa lembu gue itu. Ganteng banget tadi itu bener. Ya, terus gue juga pernah foto sama Anya Geraldine. Ini fotonya tuh bukan jauh-jauhan gitu kayak dia sama fansnya. Enggak. Gue foto itu gandengan tangan. Sampai gue ngerangkul dia. Sampai daki gue nyeplak. Iya bener. Jangankan lampu di sini, lampu busway aja pada hilang loh. Mur-murnya hilang di Priok tuh. Banyak banget maling yang Priok tuh. Karena emang saya ini dari Tanjung Priok gitu Pak, yang ya yang pergaulannya tuh buruk gitu. Tapi berkat stand up saya bisa, wih, bisa merasakan hal-hal yang belum pernah saya rasakan gitu Pak. Kayak kemarin tuh saya pernah makan tuh, makan saus sage apa? Sosis ya. Ya sosis tuh. Wah. Iya tuh enak banget itu Pak, makan dagingnya itu, wih, daging asapnya enak banget gitu. Iya, terus gue makan tuh waktu itu Bang, makan beef. Wih, waktu itu gue makan beef sama teman gue kan, dibuka tuh menit tuh. Dikasih tahu nih Sel, kalau beefnya warnanya merah berarti dia masak dengan api yang medium. Buset, masaknya udah kayak main gitar hero lu. Ribet banget medium expert gitu-gitu. Karena dulu tuh, ya ampun gue kalau makan tuh susah banget Bang bener. Gue tuh berasal dari keluarga yang miskin gitu. Gue pernah makan tuh cuma 2 mie rebus ditambah 1 telur itu. Itu dibagi sama 6 orang. Bapak gue, mama gue dan 3 adik gue gitu. Jadi waktu itu bapak gue tuh dapat kuning telur. Adik gue tuh cuma dapat mie-nya doang. Gue sebagai anak pertama gue cuma dapat busa telur. Busa telur yang pinggirannya doang. Iya, pinggirannya doang. Ya ampun itu busa telur kalau adanya kalau apinya nyala doang itu. Kalau apinya mati mah enggak ada. Bener dong, ya ampun. Iya lu, jangankan rasa itu nutrisinya aja gak ada lu. Hambar banget kayak susu. Bener. Gila. Dan seneng banget gue nih karena di hotel tuh saya pengen banget gitu pas sebenarnya nginep di sini gitu. Tapi gak ada duitnya. Tapi berkat Al Sedayu saya bisa merasakan nikmatnya Al Sedayu di sini. Gila. Keren ya. Saya yakin ini adalah hotel terbaik di sini. Di luar mah nggak tahu ya kan. Iya kan kalau di luar kan desain dingin dulu ya kan. Terbaik di sini gitu kan. Jadi dan saya yakin bahwa Al Sedayu ini memiliki sikat gigi yang bagus gitu ya. Enak gitu. Kalau di hotel-hotel pasti sikat giginya enak gitu. Beda sama sikat gigi di rumah gua bener lah. Di rumah gua di sikat giginya, ampun, lu pernah punya nggak sih sikat gigi yang sikatnya tuh mekar gitu, pernah bilang sih? Iya, kalau misalkan lu taruh odol, odolnya mendem. Iya, itu kalau misalkan lu pakai sikat gigi tuh ya ampun berisik banget, bener. Kayak kena pot bobokan lu. Wudak, gitu. Wudak, ih parah lu. Itu, wih kencengan dikit, dang, gusi lu berdarah, bener. Belok ke kanan, bak, gigi lu patah lu. Satu tahun lu pakai sikat gigi tuh, ya ampun mulut lu metik. Iya, tanpa gigi. Iya, selamat malam, nama gue Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kegelapan ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Amsyong. Amsyong itu singkatan dari Adam Gosong. Udah kelihatan ya kulitnya kayak kertas karbon. Ya, kalau kena kertas nyeplak. Cerita aja, selama gue jadi cowok hitam itu selalu diceng-cengin sama orang. Bener. Padahal mah cowok hitam ya gak selalu jelek ya. Kenapa gue bilang yang namanya hitam selalu jelek? Kalau bener-bener hitam itu jelek, gak bakal ada yang namanya Satria Baja Hitam. Mungkin ganti nama jadi Satria Baja Merah Jambu. Naik motornya metik. Sendarnya rusak lagi kan. Itu warnanya. Lalu, selama gue dari cowok hitam tuh selalu diceng-cengin. Ceng-cengin katanya, wah oh, lu song, kulit lu hitam. Kayak jok motor. Kalau di parkiran tutupin kardus ya. Iya, ya. Iya itu kalau ya, tutupin kardus biar gak panas nih.
Iya kan? Iya, hitam bu, parah. Ini lahirannya waktu gerhana nih kayaknya. Gerhana bulan. Dan saya juga dari Tanjung Priok ya. Di Tanjung Priok itu ibu-ibunya gak merugi. Bener, waktu itu saya pernah makan nasi uduk, datang ibu-ibu, cewek. Kalau cowok bapak-bapak ya. Ya kan? Bilang, bang beli nasi uduk dong. Dibungkus apa makan sini bu? Dibungkus aja, tapi jangan pakai bihun. Bihunnya diganti orek. Ini untung beli nasi uduk. Coba kalau ini ibu-ibu beli pecel ayam. Bang beli pecel ayam dong. Dibungkus apa makan sini bu? Dibungkus aja, tapi jangan pakai lalap. Lalapnya ganti ayam. Bangkrut. Ya kan? Bangkrut, gulung tikar pasti tukang ayamnya. Iya. Di Priok juga terkenal. Di Priok terkenal sama premanisme. Tapi saya gak pernah takut. Preman Priok mana kenal sama saya? Sering dipalakin. Jadi dikenal. Mana nih Amsyong nih, belum dipalakin hari ini nih. Iya, parah pokoknya gitu ya. Iya, sering dipalakin pak, parah lah. Terus, di Priok juga kan penduduknya padat ya pak, bu ya. Jadi saya mau gak mau harus bersosialisasi lah sama tetangga kan. Tetangga saya tuh semuanya pada peduli lah sama saya. Sangat-sangat peduli. Tapi saking pedulinya, peduli dengan usil beda tipis pak bu. Waktu itu saya, iya bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Waktu itu saya mau bikin kamar ya. Saya baru punya kamar lah akhir-akhir ini. Lagi pembangunan, tetangga saya nanya sama mama saya. Bu, lagi bangun apaan? Bangun kamar buat si Adam. Oh, bangun kamar. Emang si Adam mau nikah? Sekarang gini permasalahannya. Ya kali gue pengen punya kamar mesti nikah dulu. Kalah gue sama mayat. Mayat aja punya kamar mayat di rumah sakit. Ya kan? Apa di rumah sakit mayat-mayat itu pada berpasangan? Kan tidak. Ya kan? Iyalah. Itu baru banget tetangganya di Priok-Priok itu. Lalu, saya juga bekerja ya, alhamdulillah. Saya bekerja meskipun di Priok. Saya gak jadi bandar narkoba, tenang aja. Iya, saya gak ngambil apa-apa di sini ya. Saya murni gitu, murni ingin lomba gitu ya. Tenang aja, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Saya bekerja sebagai call center. Kalau ada yang bilang call center itu gampang dan mudah, ini pola pikir yang salah. Karena jadi call center itu harus sabar. Telepon banyak sabar. Telepon sedikit mesti sabar. Kenapa pas telepon sedikit mesti sabar? Bete. Saking betenya saya telepon-teleponan pak sama orang sebelah kawan saya. Karena gak ada telepon. Karena gak ada kerjaan lain ya. Masa iya saya main Microsoft Excel? Sama dengan Zoom, sama dengan kan gak mungkin. Sama dengan Average gak mungkin. Ya kan? Ya saya harus bermain lah di dalam situ. Terus yang paling saya bete dari call center adalah ketika ada nasabah yang pulsanya sedikit. Kenapa? Karena ini nasabah nelpon suka putus-putus. Pertama nelpon ke kawan saya, lalu nyambung ke saya. Kayak waktu itu. Asuransi selamat malam dengan saya, ada yang bisa saya bantu. Iya mas, jadi gimana ya? Gimana apanya? Mana gua tahu, cerita dulu lah, lu punya masalah apa? Kalau gua dukun gua tahu, ya kan? Iya jadi ibu punya masalah pembayaran bu ya? Iya mas, saya punya masalah pembayaran. Kan gue manusia biasa gitu, ya lu mesti cerita dulu masalah lu apa, baru gue tahu. Lalu yang paling bete lagi dari call center adalah, selama 8 jam masa kerja, pertanyaannya cuma itu aja. Saya kan di asuransi ya, pembayar. Jadi nasabah itu ditanya cuma, nanya cuma cara bayar doang. Nasabah pertama, cara bayar gimana mas? Nasabah kedua, cara bayar gimana mas? Ini rasanya ya, kesel-keselnya nih, pelanggan ke-9, kalau nanya cara bayar, saya pengen kasih taunya begini. Bu, ibu nanya cara bayar, iya, bisa disiapkan alat tulisnya, iya mas sudah siap nih, tolong dicatat ya bu ya, iya, 0811, iya, 523, iya, 421, udah bu, iya udah mas, ini nomor apa ya, itu nomor nasabah yang punya masalah sama kayak ibu, ibu tanya aja sama dia, saking, ya itu aja, dia nanya apa kek, Pitagoras gimana gitu, dolar gimana, naik apa turun, kan enak gitu, jadi itu aja gitu masalahnya. Kita mesti sabar. Jadi kalau misalnya ada yang bilang call center itu pekerjaan paling enteng, iya teleponnya enteng. Masalahnya emang berat. Gak ada yang enteng pokoknya. Terus alhamdulillah, meskipun saya di Priok, saya juga mementingkan pendidikan ya. Saya kuliah di tempat-tempat murah. Karena saya kuliah di tempat murah, jadi ya mau gak mau sarana yang saya dapatkan itu kurang. Contohnya adalah,
di kampus saya itu, tahu ya, aduh seret nih. Udah. Iya, si istri cocok nih, si istri nih. Apa Popes, Popes ada Popes. Vanilla blue, vanilla blue. Kalau dia si istri, gula batu ada gula batu. Aduh, seret ya. Sulit ya, sulit lah. Ya tepuk tangan dulu buat El Sedayu. Aduh. Seret ini kedinginan nih kayaknya. Seret kedinginan nih. Aduh. Darkam, darkam dari kampung nih. Aduh, maaf. Bocah kampung, Pak, maaf. Ya, tadi ya. Saya darkam-darkam gini, priuk-priuk gini, dekil-dekil gini, saya masih mementingkan pendidikan, Pak. Iya. Kan saya kuliah di tempat yang murah tapi karena murah ya sarana yang saya dapatkan ya ala kadarnya lah. Jadi di kampus saya itu enggak ada kantin. Jadi saya kalau pulang kampus atau mau nongkrong itu selalu di depan kantin saya. Dan permasalahannya apa? Permasalahannya di depan kampus saya itu adalah tempat cuci motor. Kebayang enggak sih lagi nongkrong ngerokok di tempat cuci motor kecipratan? Ini kayak nongkrong di tempat air terjun tuh enggak dicuruk. Lagi ngerokok di gitu sahaju lagi buset ya kan? Jadi enggak enak aja gitu ya, iya. Terus meskipun saya anak Tanjung Priuk, saya enggak suka yang namanya minum-minuman keras ya. Karena di Priuk itu preman-premannya minuman kerasnya aneh-aneh, Pak. Dicampur-campur. Bener. Saya takutnya ntar aneh-aneh campur. Iya, habis diminum ususnya lurus ya kan. Weh. Makan keluar ya kan. Enggak pernah kenyang kayak anggota legislatif kita yang selalu korupsi, Pak. Ya selamat malam Bu Amsyong. Selamat malam teman-teman semua. Halo, kenalin nama gue Eka, umur gue 21 tahun. Dan beberapa tahun ini gue lagi dipush sama nyokap gue untuk nikah. Gue bukannya gak pengen nikah, belum ada yang mau aja. Iya. Pak. Jadi nih, usaha gue udah cukup keras gitu untuk dapat jodoh, untuk nyari jodoh. Gue deketin cowok udah. Gue nembak cowok duluan juga udah. Sampai saya nih Pak bikin puisi buat cowok udah, tetap gak ada yang mau gitu. Ini apa sih? Hal-hal kayak gini tuh yang bikin saya berpikir, aduh, ini percuma gitu usaha keras, kalau emang jelek mah jelek aja ya. Dan usaha gue tuh gak sampai di situ, makanya gue bete nih sama cowok-cowok atau bapak-bapak yang bilang, aku tuh nyari cewek gak dari fisik tapi dari hati. Bullshit teman-teman. Ini cowok-cowok kayak gini yang belum ketemu aja sama gue nih. Iya. Dan saya juga nih, usaha saya ini gak sebatas di dunia nyata ya. Gak. Saya mulai merambah ke dunia maya. Saya mulai berpikir gimana caranya dapet cowok, dapet jodoh ya. Saya download Tinder ya. Tau Tinder gak Pak? Nah, itu tuh aplikasi cari jodoh. Ya. Jadi gue masang foto profil gue tuh yang cantik-cantik. Biar ada yang cocok, biar match gitu. Gue main gitu seharian. Main Tinder, likes lakin cowok-cowok. Sampai likes gue limit, gak ada yang match sama gue. Tapi alhamdulillah ya, likes terakhir gue match sama satu cowok. Gue match sama dia, gue message gitu. Halo, assalamualaikum. Gue balik lagi ke Tinder, gue balik lagi ke message. Gue di unmatch. Gue di delete sama dia. Belum kenal aja udah di delete gitu. Tapi gue gak sampai di situ, enggak. Gue mulai mikir gimana caranya yang lain gitu. Gue mulai browsing. Cari jodoh di Google. Akhirnya ketemu tuh Pak website ayonika.com. Ini cocok banget buat saya nih. Ini buat gue cocok banget ayonika.com. Akhirnya gue buka tuh websitenya. Dapat cowok namanya Aditya 30 tahun. Aditya 30 tahun dan itu udah mapan. Gue message dia, assalamualaikum. Gue message dia duluan ya. Gue balik lagi ke beranda. Ada bacaan, satu pesan diterima. Ih, gue seneng banget, cepet banget dibalesnya loh. Akhirnya gue buka bacaannya. Untuk membuka pesan ini, Anda harus membayar sebesar 300 ribu rupiah. Mau nyari jodoh aja bayar teman-teman. Sakit banget ya. Tapi ini alhamdulillah gitu. Kebelakangan ini gue lagi deket sama cowok. Tapi tetap gue yang harus deketin emang. Dia tuh teman satu kantor gue.
cuma beda tempat aja. Gue sering cacetan sama dia kerjaan aja. Sampai pada akhirnya gue kesel gitu cara deketin dia tuh gimana gitu. Gue chat, halo bang, iya kenapa? Nonton ini yuk, gue ajak nonton. Iya ayo kak, tapi gue pikir-pikir dulu ya gimana enaknya. Nonton sama gue aja mikir-mikir dulu lu kayak mau join MLM. Udah tuh akhirnya, iya bang pikirin dulu aja. Jam 6 sore gue tanya, bang Gading XX1 2120 ya? Oh oke kak, gue masih mikir-mikir. Panjang mikir-mikirnya. Dan jam 7 malam dia nelfon gue. Wih anjir nelfon gue nih pasti bilang mau OTW ya. Gue angkat. Halo bang. Halo kak. Iya kenapa bang? Sorry nih kak, ban gue bocor. Udah gitu bos gue ngajakin gue kondangan. Alasannya klasik banget ya. Ban gue bocor. Ini kayak driver cancel order ya. Kesel gue. Tapi kan yang pas gue main Tinder. Gue lagi ke main Tinder dan minggu lalu cowok yang match sama gue di Tinder itu WhatsApp gue. Gue sempat tuker-tukeran nomor handphone sama dia. Dia message gue, halo kak, gitu. Gue follow-followan juga sih di IG sama dia. Dalam hati gue, dih WhatsApp gue nih. Ada apa nih? Gue mau nanya dong, cewek yang di instastory sama lo siapa ya? Ya Allah dia nanyain teman gue. Ini cewek-cewek teman gue nih yang ngehambat gue dapet jodoh ya? Coba di sini ada gak yang mau jadi jodoh saya? Ada yang mau jadi suami saya? Pak, ada gak? Nih saya bayarin nih, nikahan di Hotel Sedayu nih beneran nih. Sekarang saya bayarin beneran. Mana marketingnya nih? Gue bayar bang. Ya terima kasih sono gue kak. Silakan lu pergi. Gue suka cara lo, yep. Pintar cari alasan. Mau pergi ya silakan. Gue gak keberatan. Cinta, cinta, kenapa kau tinggalin aku? Padahal kau selalu kuperlakukan bagai ratu. Yang bikin kamu ragu, yang bikin kamu kaku. Mungkin ada yang lain nemplok di dadamu. Dulu sayang-sayangan makan berdua sepiring. Malam ngucapin good night, pagi ngucapin good morning. Makan tempe, kalau berdua berasa makan daging. Peper-peperan upil, wah pasangan sinting. Tapi semenjak negara api menyerang, kayaknya kasih sayangmu sudah mulai berkurang. Jangankan ketemu, ngabarin aja jarang. Terus minta putus, tendang aja gue ke jurang. Kan curang, tapi ku kagak maksa. Males debat ampe mulut aku nanti berbusa. Aku masih fresh, kamu kada luasa. Masih banyak yang lain yang lebih luar biasa. Gue suka cara lo, yup. Pergi ninggalin gue, gue kagak sakit hati. Silakan lo pergi. Gue suka cara lo, pinter cari alasan. Mau pergi ya silakan. Gue gak keberatan. Bilangnya pergi shopping, mau beli gunting kuku. Pas ku sampai ternyata kau lagi sama yang baru. Kau bilang salahku padahal kamu yang selingkuh. Karena ku cowok kamu cewek paling ampuh. Jangan gitu cinta, gak semua cewek benar. Alasan kamu cinta susah ditangkap nalar. Mulut kamu cinta kurang bisa kayak ular. Kamu cinta kenapa mekar-mekar. Kamu gak usah bohong. Kalau kamu pengen bubar ya udah tinggal ngomong. Kok susah amat, terlalu banyak cincong. Kayak pacaran sama bencong, otakmu mencong. Gara-gara kamu, aku jadi Ultraman. Matiin musuh satu, nongol lagi musuh yang lain. Tenang, aku gak akan ungkit-ungkit yang kemarin. Malah senang hubungan kita gak lagi permanen. Gue suka cara lo, yep. Pergi ninggalin gue, gue kagak sakit hati. Silakan lo pergi. Gue suka cara lo, pinter cari alasan. Mau pergi
pergi ya silakan. Gue gak keberatan. Hey hey, ho ho ho, oh, oh, oh. Fales, fales, yeah. Di, fales, yeah. Eh fales, apaan sih? Gue suka cara lu. Yang warnanya? Iya dong. Fales, gue suka cara lu. Pergi ninggalin gue, hey, gue kagak sakit hati. That's right. Silakan lu pergi. Yep. Gue suka cara lo, yes. Pinter cari alasan. Mau pergi ya silakan, gue gak keberatan. Penampilan dari teman-teman tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini, pemirsa, ya. Tapi jangan lupa sekali lagi gue ingetin, kalau misalkan lo punya skill dan juga kemampuan di bidang apapun, di bidang seni dan juga bidang musik, kayak misalkan main band, main alat musik, nyanyi, terus juga stand up comedy, nge-beatbox, rapper, dan lain-lain, baca puisi, apapun ya, langsung aja kirimkan emailnya ke kita di showupelsintatv.co.id. Sekali lagi di showupelsintatv.co.id ya. Dan terakhir, ini adalah salah satu video yang mungkin bisa mengekspresikan ataupun bisa ngasih motivasi untuk lo untuk menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Ini dia, ada satu YouTube yang keren banget di sini, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Show Up Express Your Talent. Saya Jeffrey Aldino pamit, see ya, thank you. Say, poor Bob, if you please. Down at the crossroad, I've tried to flag it right. Seem to know me, babe. Everybody passed me by. Went to the crossroads. I looked east and west. Have no sweet woman, yeah, to my distress. Said, down at the crossroad, rising sun going down. To my soul now, whole body's sinking down. You can run, 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 tell my friend Willie Brown. You can run, 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 tell my friend boy Willie Brown. At the crossroad, babe, believe I'm sinking down.